Assalamualaikum guys, selamat pagi guys. Kita mau review lagi guys, Reksapote. Ini ada buah kesemek guys, hampir mirip nih guys, tapi beda jauh. Oh, yang ini udah matang 2 hari guys nih guys, taruh kulkas kemarin. Ini berarti 640 gram, setengah kilo lebih guys. Ini tekstur kulitnya sudah sangat empuk semua guys, ini udah matang sempurna. Langsung aja ya guys, kita belah. Nah, lembut sekali guys ini guys. Ya guys, kita belah. Nah, lembut sekali guys ini guys. Penampakannya guys, teksturnya seperti ini. Kita coba ya guys, kita pakai sendok aja guys. Lembut sekali guys ini teksturnya guys, didekati guys nih guys. Masya Allah, manis guys. Teksturnya seperti ini guys. Enak sekali guys. Lihat guys, lembut banget guys. Hampir mirip puding coklat nih guys. Teksturnya lembut sekali. Bisa sampai kulitnya nih guys. Sekarang kita nyoba kesemek ya guys. Ini kesemek guys, sudah saya kupas guys. Teksturnya akan kenyal guys kalau kesemek guys. Seperti ini guys, hampir mirip. Ini guys perbedaannya, kira ini kesemek guys. Ada yang sering tanya ini Reksapote itu buah kesemek, beda guys. Reksapote bisa 1 kilo lebih guys kalau maksimal perawatannya. Kalau kesemek kan kecil-kecil guys, kalau kesemek kan udah banyak yang sering makan nih guys, udah tahu rasanya ya guys. Bismillah. Manis kenyal guys kalau kesemek guys. Nah, kalau Reksapote manisnya lembut guys. Yang tekstur ini seperti kue brownies, ini seperti puding coklat teksturnya guys. Rasanya ya 11-12, hampir mirip guys. Enak sekali guys. Paling enak konsumsinya mateng taruh kulkas 1-2 hari. Ini guys, teksturnya nanti seperti ini kalau ditaruh kulkas sudah matang. Lembut sekali. Kalau manis gini ini kan habis nih guys. Ini tapi kalau ini saya enggak habis guys. Berdua ini guys. Masya Allah, manis tenang. Manis sekali guys. Bentar lagi itu dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.